3. Drama Sahabat Enam Orang tentang rendah hati sang Kancil. Pada suatu pagi, Kancil dengan awalnya bangun dan pergi membagikan kue kepada teman-temannya untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Kancil mendatangi rumah Kelinci, teman baiknya. Dia memanggil Kelinci. Kelinci pun keluar. Mereka pun melakukan percakapan. Dua suara. Tapi masih banyak lagi. Jam sudah menunjuk pukul 4 sore. Kancil harus bersiap-siap. Tiba-tiba ada 4 teman Kancil yang datang mengetuk pintu. Iya, tunggu sebentar. Kenapa kalian datang ke sini? Kan acaranya mulai jam 6. Aku itu belum siap-siap. Enggak, Kancil. Kami datang untuk membantu kamu siapkan acara ulang tahun kamu. Iya, Kancil. Kami juga untuk kami dari dulu mencari-cari untuk mulai jam 6. Ya, Kancil, aku bingung dari ulang tahun kamu. Oh, terima kasih ya teman-teman. Sama-sama. Sekian bantuan dari kami.